Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPL. Sehingga kini 1,700 rumah terjejas sudah dibaiki. Dan kita minta disegerakanlah apa nama dihantar apa tu senarai itu kepada kementerian. Dia kena ada deadline. Kalau benda tu lama sangat orang pun marah. Kan apa ni banjir dah setahun tak dapat lagi kan. Sekarang ni kena hantarlah. Tambahnya 150 juta ringgit diperuntukkan kementeriannya untuk tujuan itu.